عن الصلاة على النبي التي قلتها فكانت شفاعة لي ولم أسأل عن العلم. فإمام الشافعي ملأ الدنيا علما لكن صلاة على النبي واحدة رفعته الدرجات العلى قبل أن يظهر ذلك العلم وتلك المكانة المرموقة. Jadi yang bermimpi ini murid beliau Imam Al-Buaiti. Jadi Imam Al-Buaiti ini bermimpi pada suatu ketika Imam Syafi'i sudah meninggal. Jadi Imam Syafi'i sudah meninggal. Imam Al-Buaiti ini bermimpi. Di dalam mimpi beliau, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Al-Buaiti ini menanyakan, "Wahai guruku, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Apakah engkau diadab? Apakah kamu?" Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab pertanyaan dari Imam Al-Buaiti bahwasanya aku di dalam kubur, kata Imam Syafi'i, tidak ditanyakan sesuatu apapun. Karena apa? Karena aku membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sebab salawat aku dimudahkan di dalam kubur. Jadi Imam Syafi'i sebab salawat dimudahkan di dalam kubur. Jadi kata Imam Syafi'i, aku bukannya ditanya tentang ilmu yang banyak yang telah aku miliki, tapi karena salawat aku diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala perkaraku di dalam kuburku. وأعظم صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما نعرفها وكما علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan salawat yang paling agung, kata Habib, itu adalah salawat al-Ibrahimiyah. Yang mana kita sudah kenal semua itu, kita sudah tahu semua tentang salawat al-Ibrahimiyah ini. ولقد جمع الإمام النبحاني, هذا أحد علماء بيروت, علماء لبنان, جمع صيغ الصلاة على النبي للتابعين, أتباع التابعين, وعلى رأسهم أول واحد, أول زعيم, الإمام علي زين العابدين, له صيغ من الصلوات على النبي. ومن بعدهم, وبعده الشافعي, وبعده العلماء حتى اليوم قد يفتح الله على أي واحد منكم فيأتي بصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله ينور قلوبنا بالصلاة على رسول الله. Jadi ada di Beirut, Lebanon, itu seorang ulama besar. Beliau bernama An-Nabhani. Beliau ini mengumpulkan sirat-sirat atau lafaz-lafaz salawat yang ada di muka bumi ini, dari tabi'in, pengikutnya tabi'in, sampai ke ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, dikumpulkan beliau semuanya itu. Salah satu yang termasyhurnya yaitu adalah Al-Imam Zainul Abidin yang mempunyai sirat-sirat salawat itu. Dan kita pun mungkin membuat salawat untuk kita sendiri, untuk salawat kepada Rasul. Kita boleh seorang salawat untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangi hati-hati kita semua. Fala budda an naj'ala li anfusina wirdan min as-salati was-salam ala Rasulillah. Maka kita harus menjadikan salawat itu salah satu wirid-wirid kita. Wa hadhihi as-salah taj'aluna su'ada'a fid dunya wa qaribina yawm al-qiyamah min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salawat ini akan menjadikan kita bahagia di dunia dan dekat nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa idza sallaina ala Rasulillah ينبغي علينا أن نراعي المحبة الحقيقية
apabila kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjaga, hendaklah kita mengiringi salawat itu dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba Rasulullah tatabba'a akhbara. Siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan mempelajari, ia akan mempelajari perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba Rasulullah la yughdhibu Rasulullah abadan. Siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifuna kaifa nahnu nughdhibu Rasulullah? Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa marah dengan Rasulullah? Ayyu muslim ya'mal ma'siyah tu'rad al-ma'siyah 'ala rasulih fa yaghdab Rasulullah. Kaifa turidu syafa'ata Rasulillah? Maka kita bisa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika kita berbuat maksiat. Karena apa? Karena setiap kita berbuat maksiat, maka maksiat itu akan didatangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Fal a'malu yaraha Allahu wa yaraha Rasulullah. Allahumma abligh Rasulullah 'anna min a'malina al-mubaraka wahfazna ya Rabbi min al-ma'siyah hatta la nu'dhi Rasulullah hatta la yaghdhab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka seluruh amal-amal kita itu akan didatangkan, akan didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan, kata Habib, kita semua amal-amal kita yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amal-amal baik saja, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak murka, tidak marah kepada kita semua. Insyaallah.